Oke, ini gue lagi ada sama Marvel Legends dan Marvel Select Indonesia. Yoi, semangat deh. Yoi, ada Bro Yosi dan Arti. Sebenarnya awal mula terbentuknya itu gimana sih? Awal mula Marvel Legend Marvel Select Indonesia itu tahun 2012. Okay. Sebenarnya foundernya bukan gue ya, gue yang lanjutin aja nih dari foundernya, karena kan daripada grup vakum nih mendingan kita aktifin lagi ya. Jadi dari tahun 2012 sampai 2017 lah. 5 tahun. Itu agak vakum ya, tuh. Cuman jual beli aja, cuman jarang ada yang sharing. Mulai gue masuk 2017 ya kita adain sering gathering gitu aja. Acara-acara ngisi di booth gini gitu. Kalau sementara sih kita ngisi di event-event Toys Fair kayak gini ya. Ya event Toys Fair kita juga beberapa kali diundang sama Kaskus buat ngisi booth di acaranya mereka. Gatheringnya gitu sih paling kalau komunitas. Sama kadang-kadang kita juga mengedukasi sih bahwa mainan-mainan tuh kayak ada seri-seri terbaru apa, yang rilis apa, nanti nextnya akan ada hal baru apa. Nanti biasanya kita akan taruh di grup tuh biar jadi orang-orang baru tuh biasanya. Kalau misalkan butuh informasi bisa gabung ke kita. Jadi wah ada mainan apa nih yang baru, kita bisa ngasih tahu gitu. Okay. Berarti ada grupnya nih ya? Di Facebook sih ada sih, namanya Marvel Legend Marvel Select Indonesia. Bisa gabung aja di situ nanti. Berarti kalau gua mau join tinggal gabung aja ya gitu ya. Banget. Itu otomatis sudah menjadi bagian dari komunitas Marvel Legend. Ini adminnya ada di sini loh. Jadi kalau misalkan ada di sini orangnya. Jadi kalau gua boleh jelasin sedikit, mungkin Marvel Legend and Marvel Select Indonesia itu komunitas action figure tematik ya, yang saat ini terbesar di Indonesia. Kita membernya udah 10.300 member seluruh Indonesia, dan sampai saat ini kita yang paling banyak membernya gitu. Mungkin karena Marvel itu banyak penggemarnya kali ya. Marvel lagi hype banget ya. Terus ditambah lagi Marvel Legend ini dari segi harga pun juga kayaknya menjangkau lebih banget. Marvel Legend itu dari segi harga terjangkau, dari segi durability-nya bagus. Ketika brand lain mungkin jatuh patah kita nangis kan, kalau Marvel Legend mungkin malah bisa dimainin anak-anak ya, dia istilahnya gitu, saking kuatnya dia. Dan dia mendengar selalu kayak keluhan-keluhan dari orang-orang yang pada beli, nah, akhirnya makin kesini dia makin akurat untuk seri namanya Marvel Cinematic Universe. Dari mulai space segala macam, dia udah makin mirip banget, udah hampir mirip real sama tokoh aslinya yang ada di film. Tapi kalau ini kan kalau dilihat dari namanya Marvel Legends, Marvel Select. Mereka itu kan sebenarnya dua brand yang berbeda ya. Iya, betul. Marvel Legends dan Marvel Select sebenarnya saling melengkapi gitu. Ketika ada figur Marvel Legend enggak ngeluarin, Select ngeluarin gitu. Atau skalanya Marvel Legend kadang bikin kecil gitu kan. Kayak Hulk kan kecil tuh harusnya gitu. Pasti gua beli Select-nya aja. Tapi kalau secara pribadi nih kalau gua tanya Marvel Legend atau Marvel Select dari Yoshiro deh. Menurut lo yang mana nih paling? Kalau gua tetap udah Hasbro. Marvel Legend. Kenapa gitu tuh? Lengkap. Kita dari semuanya, menurut gua dari semua figur ya yang paling harganya masuk, kualitasnya masuk, jumlah lininya banyak masuk, Marvel Legend doang. Yang lain nggak ada. Kalau Bro Ardi? Kalau gua sendiri sebenarnya Marvel Legend masuk, tapi gua lebih suka akuratnya sih Marvel Select. Dia kalau misalkan sama detail tuh gila, oke banget lah, nggak bisa. Kayaknya boxnya juga ya. Wah, boxnya juga bagus banget. Tapi packagingnya oke lah ibaratnya. Tapi komunitas ini mempersatukan semua ya. Betul banget. Ngomong-ngomong soal Ardi ini pasti Ardiorama ya. Iya. Jadi nah Ardi ini menyediakan master dari diorama Marvel Legend. Juga ini kayak gini sebenarnya ini karya lu semua nih. Enggak ini. Banyak kan. Oh yang itu ya. Guardian of Galaxy. Guardian ini mantap sih. Nah. Berarti Ardi kalau misalkan gua mau custom atau pesan diorama bisa ke lu ya? Untuk sekarang sih bisa, nanti paling kita omongin aja seperti apa. Biasanya tapi gua akan menganjurkan temanya mau yang seperti apa. Temanya dulu. Gua gak mau terlalu mematok harga, tapi sesuaiin aja sama harga, nanti kita akan omongin lah segala macam. Nah, ini baru Ardi ya, nanti berarti di grup, di komunitas Marvel Legends Marvel Select Indonesia banyak banget pasti yang bisa menciptakan karya-karya lebih keren lagi ya. Bener banget. Oke, berarti gua mulai saat ini akan join. Oke, kita tunggu nih, nanti kita kalau gabung langsung ACC nih mas. Yo, thank you ya Ardi. Oke, thank you banyak ya grup ini. Oke, gua ambil siap, tetep ngelut ya. Yo, thank you banyak. Dulu awal kita ini,